Selalunya jamming ataupun rakam, membuat rakaman di studio mana? Biasa kita jamming kat rumah je. Dulu kita rekod sendiri lah. Masa tu sekolah lagi kan. Tak tahu apa rekod. Apa komen anda tentang industri muzik tanah air? Dia punya kaitan dengan politik ataupun bidang sosial masa tu? Yelah, dalam muzik kita ada politik. Ada juga bidang sosial. Dalam politik pun ada juga muzik. Dan juga apa? Bidang sosial lah. Tak, style lah orang politik tak lain muzik kan. Dia pun lain muzik juga. Tapi dalam muzik pun ada juga politik. Jadi kat mana-mana semua benda tu semua berkaitan lah. Semua bergantung satu sama lain. Jadi apa pendapat anda tentang scene grunge Malaysia? Ramai orang kata scene grunge banyak melahirkan band-band baru, tapi nampaknya tidak berapa bersatu. Jadi apa pendapat dan cara untuk mengatasi masalah? Kalau tak ada scene-scene ni semua, jadi tak adalah band-band ni untuk kita jadikan satu rumah untuk platform kita keluar. Jadi kita kena satukan semua. Kita jangan anti muzik lain tau. So, campur lah. Okey, harapan yang cuba anda sampaikan, yang cuba anda ketengahkan dengan muzik anda sendiri. Biarlah muzik ni jadi macam satu muzik dan budaya kita sendiri lah. Kita tak perlu malu dengan budaya kita sendiri lah. Kami harap muzik anak air kita terus berjuang. Sokong. Okay, ucapan penghargaan lah sebelum kita menutup sistem beramah ni. So, ini ucapkan terima kasih kepada mahabat kita orang, mahabat rekod dan juga sin-sin yang ada. Terima kasih kepada semua yang ada dan terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih atas sokongan semua lah. Terima kasih kepada kawan-kawan yang support daripada dulu sampai sekarang, yang bagi pandangan, pendapat kan, cadangan semua, terima kasih banyak. Jadi korang boleh contact kita orang dekat Facebook ataupun dekat blog rabatrecord.blogspot.com ataupun dekat YouTube Keyboard Nation. Pada sesiapa yang belum beli lagi album kompilasi Malaysian Grunge Music apa? Compilation Westland Pertitian. Dalam ni ada single kita orang Glow in the Rain, track pertama. Jadi belilah, dapatkan lah. RM15 saja.